salawat di acara lomba pukul beduk takbiran diadakan warga RW 06 Kayu Tinggi Cakung Timur, Jakarta Timur malam ini. Warga yang menonton dan peserta antusias mengikuti acara di malam takbiran. Selain menyambut Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah, lomba pukul beduk dan kosidahan sengaja diadakan warga untuk menghindari warga melakukan takbir keliling yang bisa menyebabkan gesekan warga. Acara ini diikuti 16 tim dari 16 rukun tetangga dan berhadiah jutaan rupiah. Ini kita gelar festival tabu beduk, perlombaan antar RT, sekitar 13 RT dalam satu RW. Ini tingkat RW 06 Cakung Jakarta Timur. Untuk hadiah sendiri bagaimana, Pak? Hadiahnya kita membuat piala bergilir yang direbutkan setiap tahun. Ini tahun pertama, insya Allah tahun depan terus berlanjut dan memperebutkan piala uang tunai. Sementara itu, ratusan warga Telukur Dalam Bukit Diri Tebet, Jakarta Selatan mengadakan pawai obor di malam takbiran. Beragam pernak-pernik seperti bendera, spanduk, gendang, obor hingga kembang api mewarnai pawai obor sebagai bentuk kemeriahan. Antusias warga dari anak-anak hingga orang dewasa pun turut mengikuti pawai obor keliling kampung. Sedikitnya 150 orang lebih di 2 RW mengikuti kegiatan tersebut. Di Jalan Tambak Menteng, Jakarta Pusat, sejumlah pemuda nampak asik menabu beduk merayakan takbiran. Euforia menyambut hari kemenangan setelah sebulan berpuasa seakan menambah semangat para pemuda untuk menabu beduk. Demi menyambut Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah tahun ini, warga mendirikan 4 panggung beduk di sepanjang Jalan Tambak. Ini kegiatan buat menyambut hari raya Idul Fitri, Pak. Ini emang setiap malam takbiran, emang kita setiap tahunnya emang buat acara seperti ini, ya kan? Untuk peringati hari Lebaran, ya. Jadi biar ada momen-momen. Dan juga ini emang juga tradisi di warga Jalan Tambak setiap malam takbirannya, kan? Dan beduk ini pun didanai oleh swadaya masyarakat. Tak hanya menunjukkan ekspresi kemeriahan di malam takbiran, suguhan tersebut juga mampu menghibur para pengguna jalan yang melintas. Tim Liputan iNews melaporkan. Ribuan pemuda dari berbagai wilayah di Polewali Mandar meriahkan pawai obor, disertai iringan musik religius dan rebana. Para pemuda dan remaja ini juga memainkan sejumlah alat musik tradisional sambil mengitari setiap sudut kota. Meriahnya kegiatan takbiran dan pawai obor ini sendiri lantaran beberapa tahun terakhir kegiatan dalam menyambut Lebaran ditiadakan pemerintah daerah karena pandemi. Sambil bersalawat, ratusan warga mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa di Kampung Pekayon, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, antusias mengikuti pawai ta'aruf dan beduk. Warga juga mengarak replika unta gurun pasir yang terbuat dari bekas kantong semen. Iring-iringan kendaraan roda 4 dan roda 2 memeriahkan pawai takbir menyambut Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Jumat malam. Namun saat pawai berlangsung, banyak warga yang berdiri di atas mobil dan membahayakan keselamatan. Petugas kepolisian pun melakukan pengamanan di depan pos Polantas Jalan Yosudarso Palangkaraya dan menghimbau warga agar tertib berlalu lintas. Festival Dulak atau tradisi menabuh beduk kembali digelar di Purwakarta, Jawa Barat untuk memeriahkan malam takbiran Lebaran 2023 setelah 2 tahun tidak ada akibat pandemi COVID-19. Festival Dulak ini digelar di alun-alun Pemda Purwakarta yang diikuti oleh puluhan peserta dari berbagai unsur pemerintah dan elemen masyarakat.
Festival Dulak kembali digelar untuk memelihara kearifan lokal tradisi umat muslim Nusantara, termasuk tradisi masyarakat Purwakarta. Sementara di Lombok Timur, tradisi pawai obor meramaikan pelaksanaan takbiran malam Idul Fitri. Warga membawa obor dan berbagai miniatur masjid berjalan kaki sepanjang jalan Labuan Haji. Kemeriahan malam takbiran juga terlihat di wilayah Kelayu, Kecamatan Selong. Ribuan warga tumpah ruah menggemakan takbir di sepanjang jalan. Tim Liputan iNews melaporkan. Walillah.